Tri, siapa sih yang lagi trending masak-memasak sekarang? Siska, Bu. Siska? Ya. Beda Siska, Bu. Ini Siska Kol. Gulai lobster maca cicek. Hah? Kok gitu sih? Kalau pakai santan, gak boleh sebanyak itu. Coba tulis komen, kirim ke dia. Dia balas, Bu. Aduh, gak bisa didiamin ini. Ambil jaket saya. Kita samperin ke rumahnya sekarang. Pakai santan begitu banyaknya. Komen lagi, bilang gak bener tuh dia kayak gitu. Iya, balasnya gini, Bu. Beda usianya beda gaya. Masih muda harus berani. Eksplor masakannya cicek. Ada keperluan. Kamu tahu gak, Man? Santan tuh gak boleh sembarangan. Gak baik itu. Siapa yang mau makan? Angkat Siska naik ke lantai 3. Terus belok ke kanan. Jalan. Itu makanan kesayangan mulai dari zaman nenek moyang. Ini rumah gede banget ya. Makan semuanya enak. Ditambah santan tambah. Ini kemana sih, Siska? Masak lobster ala Siska, Cek. Kita buang dulu guys santannya. Stop. Tunggu. Bukan begitu caranya. Aduh, kaget aku. Bu Siska, kenapa di sini? Kok bisa tahu alamat rumahku? Itu gak benar. Kalau santannya kebanyakan jadi gak enak. Kasihan yang nonton. Pakai hati dong kamu. Benar kan, Tri? Tri! Emang enak, Tri? Kamu pakai santan apa? Aku pakai Sasa santan. Kita harus pilih sehat. Sasa santan ada omega 3-nya, Bu. Wah, kentalnya juga pas. Enak pol. Pakai Sasa santan. Pilihan sehat, kentalnya pas. Masak apa aja jadi seru. Aku suka sekali. Mudah bukan membuatnya? Pilih santan yang ada hatinya. Sasa santan ala Siska, Cek.